Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini, yakni pada acara Bincang Pagi Ramadan Part 6. Begitu pula salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya, beliau merupakan suri teladan bagi kita semua yang begitu semangatnya dalam memperjuangkan agama Islam hingga kita dapat merasakannya sampai saat ini. Nah, baiklah, apa kabar semua dari pemirsa dan juga kepada Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ya, di hari ke-6 ini ya, kita masih diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa secara virtual online ya untuk melanjutkan bincang pagi Ramadan kita sebagai jihad kita untuk menebarkan kebaikan di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Ya, baiklah jamaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, perkenalkan saya Hairati, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 UIN Alauddin Makassar. Nah, pagi ini saya bersama dengan Ustadz kita, guru kita, Dr. Laude Ismail Ahmad, MTHI. Beliau mengajar kami di UIN Alauddin Makassar. Nah, pada hari ini, insya Allah kita akan bincang-bincang pagi Ramadan. Hari ini ya, sempat dibahas mengenai tauhid. Ketauhidan, maksud saya hari ini kita akan membahas mengenai puasa mengokohkan tauhid. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya Ramadan ini bisa membawa kita kepada ketauhidan kita, meningkatkan tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini berarti mengesankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, begitu pun pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita betul-betul jadikan bulan ini sebagai madrasah ruhaniah bagi kita. Nah, insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan lebih dipermantap lagi dengan materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita. Nah, untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Adinda Hairati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amabat, adinda saya Hairati yang ada di Bulukumba sedang pulang kampung akibat wabah ini. Para pendengar, pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa menjalankan puasa Ramadan kita di hari ke-6. Dan kegiatan kita pagi ini menjadi dialog pagi Ramadan yang ke-6 pula. Saya bersama adinda saya Hairati mengangkat topik tentang puasa mengokohkan tauhid. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang sangat pribadi. Ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu seseorang bahwa dia berpuasa atau tidak, kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tidak bisa melihat lahiriannya. Ya. Mungkin karena dia sudah kering bibirnya, sudah loyo,
tampilan fisiknya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia puasa. Ya. Nah, karena ini ibadah yang sangat pribadi, yang sangat rahasia, maka kualitas ibadah puasa akan ditentukan oleh kualitas tauhid kita. Nah, aspek tauhid yang berkenaan dengan ibadah puasa ini adalah keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Orang yang bisa melahirkan puasa yang berkualitas, jika dia meyakini, dia mengimani bahwa Allah itu zat yang selalu hadir dalam kehidupan dia. Zat yang selalu mengawasi dia. Zat yang selalu melihat dia. Nah, kalau ini yang dia bangun, maka insya Allah dia akan bisa melahirkan, bisa membentuk kualitas puasa yang baik. Ya, karena hanya mereka yang menghadirkan Allah, yang meyakini bahwa Allah melihat dia, mengawasi dia, maka dia tidak berani macam-macam. Ya, meskipun tadi masih ada sisa makan sahur, ayam enak di meja makan, ya, boleh jadi tanpa iman, tanpa keyakinan itu, dia bisa ambil. Ya, dia bawa masuk ke kamarnya. Ya, dia makan. Gitu. Ya, sama dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak kecil kita kadang-kala ya mungkin karena imannya belum maksimal, ya dia pura-pura minum, sembunyi-sembunyi minum. Gitu. Ya, baru dia lagi melanjutkan puasanya. Ya, jadi ini saya kira yang paling utama. Ya, jadi kita ketahui bahwa puasa adalah ibadah pribadi yang sangat menggambarkan keikhlasan seseorang. Ini ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas. Ya, dibanding sholat, dibanding haji, ya ini yang paling ikhlas puasa. Karena tidak ada unsur-unsur yang bisa melahirkan riya pada puasa ini. Ya. Kalau sholat kan bisa ada riya gitu, apalagi kalau ke masjid tarawih bisa banyak riyanya itu. Ya, apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja, oh pasti riyanya besar itu. Ya. Kalau tanpa iman. Ya, apalagi haji, ibadah haji itu ibadah yang paling kolosal. Ya, yang paling melibatkan banyak orang yang bisa merusak niat. Tapi kalau puasa ini tidak. Ini ibadah yang paling ikhlas dan keikhlasan karena keyakinan. Ya, karena tauhid yang kokoh pada diri kita. Para pemirsa, pemuslimin, muslimat yang berbahagia. Tema ini kami angkat bersama Adinda Herati ya, untuk memberikan informasi pada kita semua bahwa problem kehidupan manusia modern hari ini itu pada problem tauhid. Pada problem tauhid. Bukan pada aspek keyakinannya, tetapi pada implementasi keyakinan. Jadi, secara keyakinan, semua orang hari ini pasti punya keyakinan pada sesuatu. Ya, pada zat ya, yang memiliki kekuatan besar. Ya, kita sebutlah Tuhan, Allah dalam agama kita. Semua percaya itu. Tetapi bagaimana implementasi pada kehidupannya, ini yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dalam hati, dengan apa yang kita aktualkan dalam tingkah laku kita. Ya, misalnya, kenapa orang hari ini berani untuk mencaci maki orang, menghina orang, memfitnah orang. Ya. Itu karena akibat tidak punya tauhid. Tauhid pada aspek bahwa Allah akan mencatat segala perbuatan kita.
Kalau Allah catat, maka pada akhirnya Allah akan perlihatkan catatan itu. Ya, bahkan Allah katakan ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya, bacalah catatan amalmu, bacalah buku amalmu ini kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu cukuplah dirimu menghitung, menghisap. Jadi dengan kita membaca buku catatan amal kita, kita sudah bisa tahu diri, saya ini ahli apa ini? Ahli surga atau ahli neraka? Kenapa orang hari ini, para pemimpin kita, dengan mudahnya mengambil uang negara, uang rakyat yang bukan miliknya? Karena ketika mengambilnya, tanpa kesadaran akan hadirnya Allah. Akan hadirnya Allah. Ya, oleh karena itu, ya, pesan-pesan puasa ini yang sangat luar biasa dan kita bisa hadirkan di bulan ini, mohon jangan hanya dihadirkan di bulan puasa saja. Jangan cuma di Ramadan saja. Ya, kita kan hari ini, saya yakin, tadi saya katakan, kita semua punya peluang untuk makan dan minum. Sangat terbuka lebar. Kita bisa masuk ke kamar yang kosong, ya, kita makan di situ, bisa. Ya, tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita yakin, kita percaya ada Allah, ada Tuhan yang melihat. Mestinya, pada pemimpin kita, atau siapapun di antara kita, ketika dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka dia mesti menyadarkan bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat dia mengambil benda itu, tapi ada Allah yang melihat. Ya. Oleh karena itu, jadikanlah ibadah puasa kita ini sebagai media untuk kita memperkokoh tauhid kita, keyakinan kita. Nah, ini memang berat. Ya, berat karena Rasulullah membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mendakwakan tauhid. Periode makiyah dakwah Rasulullah 10 tahun hanya menanamkan tauhid, itu pun juga sangat kurang pengikutnya. Nah, kita hari ini kita bersyukur tauhid kita tauhid keturunan. Kita percaya Allah karena kita dilahirkan oleh orang tua yang juga percaya Allah. Orang Islam. Nah, oleh karena itu, karena kita tauhid keturunan, maka kita harus memperdalam pemahaman tauhid kita itu melalui belajar dan belajar, baik formal maupun informal. Ya. Dan keyakinan kita kepada Allah yang akan menentukan segala kualitas kehidupan. Baiknya tauhid akan membaikkan seluruh kehidupan kita. Rusaknya tauhid akan merusakkan seluruh kehidupan kita. Orang yang tauhidnya lemah, menganggap bahwa hanya dengan pekerjaan dapat uang, hanya dengan pekerjaan dapat rezeki, maka yang terjadi saat ini seperti yang kita lihat hari ini. Ya, meskipun pemerintah kita sudah PSBB, social distancing, tapi karena mereka berkeyakinan bahwa kalau tidak kerja, tidak makan, itu kan seakan-akan ada keyakinan bahwa pekerjaan itulah yang memberi mereka makan. Pekerjaan itulah yang memberi mereka rezeki. Ini bisa merusak akidah. Akidah yang benar adalah segala apapun yang kita jalani dari kehidupan ini merupakan hukum-hukum Allah. Allah yang menentukan segala kehidupan kita. Dia yang memberi makan pada kita. Dia memberi minum pada kita. Dia memberi rezeki pada kita. Rezeki bukanlah dari hasil pekerjaan kita. Pekerjaan hanya menjadi satu pintu untuk mendapatkan rezeki itu. Saya ingin memberikan contoh fakta bagaimana pekerjaan itu tidak menentukan rezeki seseorang.
Boleh jadi saya dan adinda saya Herati punya pekerjaan yang sama misalnya. Sama-sama misalnya, pukul di pasar. Ya, kami janjian sama Herati. Kita buka toko kita pada jam yang sama. Buka jam 7 pagi, buka warungnya. Janjian pula kita tutup toko kita jam 5 sore. Sama tutup toko. Tapi apakah pendapatan saya yang saya dapatkan pada hari itu dengan pendapatannya adinda saya Herati sama? Boleh jadi tidak. Tidak semua pedagang di pasar-pasar yang boleh jadi waktu usahanya sama, waktu buka tokonya sama, waktu tutupnya sama, tapi mendapatkan nilai rezeki yang sama. Karena rezeki itu bukan dari pekerjaan kita. Pekerjaan sekali lagi hanya pintu untuk mendapatkan rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kondisi wabah COVID-19 ini ya, di satu sisi kita bisa merusak tauhid. Merusak tauhid. Ya. Saya ingin memperluas pada aspek ini, adinda saya Herati. Ada orang yang mengatakan bahwa kenapa takut sama Tuhan? Kenapa takut sama corona? Kenapa Anda tidak ke masjid? Padahal menghindar dari wabah itu bagian dari tauhid kita. Jadi tauhid itu bukan hanya percaya apa namanya ya? Percaya apa istilahnya ya? Berani mati, bukan begitu tauhid itu. Tauhid itu ada pilihan-pilihan hidup. Jadi Allah berikan kita keyakinan untuk meyakini Dia, Allah. Tapi Allah itu kemudian memberikan hukum-hukumnya agar kita bisa memilih dari jalan-jalan kehidupan kita. Jadi tauhidnya Allah, kita Dia menciptakan wabah ini, Dia menciptakan virus ini. Maka tauhid kita pada wabah ini adalah kita menghindari wabah ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kenapa itu Pak Ustaz takut ke masjid? Takut sama corona? Tidak punya iman itu. Ya, padahal takutnya pada wabah itu karena dia memiliki tauhid yang benar. Karena ajaran Allah, jika ada wabah yang bisa mengancam jiwa, kita mesti menghindar dari jiwa itu. Ya, kaidah-kaidah agama mengatakan menolak kemudaratan, menolak keburukan lebih utama dibanding kita ingin mendapatkan kemaslahatan. Para pendengar yang saya muliakan, ini saya kira sebagai pengantar, ya, yang intinya saya ingin menekankan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat ikhlas dan adanya keikhlasan itu bisa hadir karena kita memiliki tauhid yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ingin berpesan tauhid yang benar di bulan ini jangan hanya hadir di bulan ini saja. Mari kita bawa hasilnya pada kehidupan kita pasca Ramadan. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan dengan dialog dengan adinda saya Herati. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, penajaman ya, dari apa yang disampaikan. Silakan adinda Herati. Ya Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian materi tadi, yakni tentang puasa mengokohkan tauhid. Ya, jadi ada beberapa poin yang alhamdulillah dapat saya catat tadi. Yang pertama itu bahwa ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Kemudian yang kedua, puasa merupakan media untuk memperkokoh iman, ketauhidan kita. Nah, kemudian poin yang ketiga yang dapat saya ambil, di mana baiknya tauhid ini akan memperbaiki segalanya. Sebaliknya demikian, apabila rusak tauhidnya kita, maka akan merusak segalanya. Kemudian yang keempat,
perlu Ustaz tadi penyampaian Ustaz mengatakan bahwa wabah ini bisa jadi loh sebagai ajang apa istilahnya sebagai suatu hal yang dapat merusak ketauhidan kita. Contoh tadi pekerjaan katanya kalau nggak kerja nggak makan dong. Berarti nggak yakin kalau misalnya rezeki sudah diatur Allah gitu. Nah ini kemudian Ustaz muncul pertanyaan nih. Ya. Ini, gimana nih Ustaz? Mereka yang menggantungkan hidup mereka pada upah harian untuk makan. Sebenarnya yang harusnya mereka lakukan karena bekerja juga salah, makan juga salah, maksudnya tidak kerja juga salah, begitu Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya pandang Ustaz terhadap orang-orang yang seperti ini? Terima kasih. Hidup ini bukan makan. Hidup ini bukan minum. Ya, hakikat hidup ini ibadah. Ya, ibadah. Betul. Ya, makanya kalau orang hidup dengan tauhid, maka dia akan yakin kepada Allah, dia akan serahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Ketika manusia diuji oleh wabah ini, dan para ahli saintifik, ahli ayat-ayat kauniyah, menjelaskan bahwa wabah ini bisa dipotong, bisa diputus penyebarannya, dengan kita tinggal di rumah, maka jangan berpikir, nanti saya makan apa gitu. Ya. Yakinlah pada Allah. Yakinlah pada Allah. Lapar satu hari tidak akan mematikan orang. Ya. Kalau kita yakin pada Allah, bukan yakin pada pekerjaan harian kita, maka boleh jadi pintu-pintu Allah akan datang menolong kita. Mungkin tetangga kita yang bawakan makanan. Mungkin pemerintah yang membagikan bantuan sosial. Banyak jalan-jalan. Ya. Cuma sekali lagi tadi saya katakan, Adinda Herati, kita sudah terlanjur ya, salah tauhid. Salah tauhid dalam pengertian menganggap kerja harian itulah yang menjadi sumber uangnya. Sumber rezekinya. Ya, memang secara lahiriah, dia cuma bisa makan dari pekerjaan itu. Tetapi kan tidak semua pekerjaan harian memberikan nilai yang sama. Kan? Ya. Gaji yang sama, hasil yang sama. Itu kembali kepada keyakinan. Jadi ya makanya ada ayat itu ya, yang bisa dijadikan amalia. Saya sudah sampaikan di dialog pagi hari pertama. Kan kita yakin pada Allah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, saya akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan saya akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan itu luar biasa tauhid gitu. Nah, cuma kita hari ini tidak tauhid, kita tauhid bahwa pekerjaan harianku lah yang bisa kasih makan, pekerjaan harianku lah yang bisa kasih uang. Inilah yang merusak tauhid kita. Ya, jadi tadi saya sudah katakan bahwa pekerjaan itu hanya satu pintu usaha manusia untuk mendapatkan rezekinya Allah. Tetapi bukan segala-galanya yang menentukan rezeki Allah. Ya, jadi ya saya kira mungkin Adinda Herati ya, problemnya karena lemahnya iman, lemahnya tauhid kita. Ya, ditambah lagi hidup kita hanya hidup untuk kerja, hanya hidup untuk makan gitu. Ya, sehingga ya kalau sudah tidak makan gelisah jiwanya. Padahal manusia itu mestinya akan merasakan kegalauan, kegelisahan jiwa ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling utama ya. Ini masih ada Ustaz. Ya.
Pertanyaan saya selanjutnya ini Ustadz, mengenai tadi yang poin pertama yang bahwasanya Ustadz mengatakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling rahasia dan ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah dari rukun Islam yang lain seperti haji, sholat, sedekah misalnya juga. Karena ketiga ibadah ini kemungkinan ya Ustadz, kalau memang betul-betul dilaksanakan hanya dengan kepentingan duniawi dapat mendatangkan riyah. Nah, kalau puasa tadi tidak ya Ustaz dijelaskan. Namun begini loh Ustaz, fenomena sekarang ini, apalagi ya kids zaman now, malah menjadikan puasa itu sebagai ajang pamer di media sosial. Wah, alhamdulillah puasanya udah ini, udah tiga hari ketiga, alhamdulillah seperti ini. Nah, bagaimana sih tanggapannya Ustaz terkait dengan hal yang seperti ini Ustaz? Ya, saya kira itu hanya ekspresi ya, ekspresi kebahagiaan ya, bahwa dia sudah bisa menjalankan puasa hari ketiga, hari kelima, dan hari ini hari keenam, ya, itu saya kira tidak ada masalah, ya. Jadi kita kan meskipun dia memamerkan bahwa dia sudah lima hari puasanya, tapi kan tidak tahu bahwa dia puasa atau tidak. Gitu. Jadi itu hanya ini ya. Tapi kalau orang sedekah, kemudian sedekahnya secara vulgar bahkan disampaikan di masjid, ya, sumbangan dari Hairati 1 juta itu terdengar itu, dan itu bisa disebut 1 juta karena sudah ada faktanya, ya, ada faktanya, bendaharanya sudah menerima 1 juta. Nah, tapi kalau misalnya orang puasa, meskipun Anda tulis alhamdulillah ya 3 puasa lewat, ya, orang tidak bisa percaya begitu saja dengan tulisan itu. Ya. Kualitas puasanya tidak ada yang tahu bagaimana kualitas puasanya. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, jadi, ya, memang sekali lagi kalau saya, ya, itu kalau hanya menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah 3 puasa hari ini, dan itu hanya ditulis ketika dia berbuka puasa, setelah berbuka, saya hanya melihat sebagai ekspresi ya, ekspresi kesyukuran dia bahwa dia telah menjalani 3 hari puasa. Ya, meskipun kita tidak tahu bagaimana kualitas puasanya, hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Masih ada nih Ustaz pertanyaan ya, saya mungkin yang terakhir ya Ustaz. Ya. Ini Ustaz terkait dengan akan menolak kemudaratan lebih utama dan mendatangkan kemaslahatan ya Ustaz ya. Nah, ini kan pemerintah sudah menganjurkan atau menginstruksikan untuk tidak beribadah di masjid, sholat tarawih misalnya. Tapi ini loh Ustaz, jujur ya, di sini dan beberapa daerah mungkin ya, mereka itu justru ibadahnya ibadah sembunyi-sembunyi loh Ustaz, rahasia-rahasia tetap dilaksanakan di masjid. Nah, kalau itu gimana sih sebenarnya Ustaz? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana Ustaz? Karena dia menganggap bahwa oh, saya masih zona aman daerah saya, enggak apa-apa sholat, tapi caranya itu loh Ustaz masih sembunyi-sembunyi. Demikian Ustaz. Ya, ibadah yang kemudian ya dilakukan dalam kekhawatiran, dalam ketidakamanan, itu bisa merusak kenyamanan ibadah. Ya, artinya orang yang beribadah ketika melawan larangan pemerintah sebagai pemimpin kita, ya, itu bisa memberikan ibadah yang tidak aman bagi kita. Jadi ibadah yang diliputi oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Ya, makanya ya, pandangan saya pribadi ya, bahwa himbauan pemerintah ini merupakan bagian dari ijtihad ya, ijtihad usaha ya, bagaimana penyebaran virus COVID ini bisa putus ya. Jadi sebenarnya pemerintah tidak melarang kita ke masjid, cuma dampaknya orang ke masjid akan terjadi perkumpulan orang banyak, akan berkumpulnya orang banyak. Ya. Kemudian ditambah lagi masalah kita hari ini, ya, para orang yang di
yang di positif ya corona itu sekarang tanpa gejala. Tanpa gejala, tanpa ada gejala medis, sehingga ini semakin menyulitkan kita untuk mengenali siapa yang membawa virus, siapa yang tidak. Nah, makanya para guru-guru kita sudah menjelaskan bahwa tarawih ini kan Nabi cuma lakukan 3 malam di rumahnya. Ya. Setelah itu Nabi pulang ke rumahnya. Jadi nanti Umar bin Khattab lah yang membiasakan tarawih ini di masjid. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi sebenarnya, lebih utama tarawih di rumah dibanding di masjid sebenarnya. Ya. Nah, cuma kenapa orang-orang berlomba-lomba ke masjid? Ya boleh jadi ya mungkin ingin menyemarahkan Ramadan. Ya. Apalagi kan orang-orang ke masjid Ramadan ini kan ya macam-macam niatnya. Mungkin ibu-ibu yang banyak talak, yang banyak mukenanya dengan tiap malam ganti mukena, bahaya itu. Ya, bisa menampilkan ria di situ. Lihat saya, malam pertama warna ini mungkin aku, warna kedua ini warnanya, warna bahaya. Tapi kalau di rumah, tidak ada yang lihat, maka juga bisa mendidik keikhlasan beribadah di rumah. Ya, jadi, sekali lagi, ya, saya menghimbau pada kita semua, mari kita taat pada pemerintah. Ya, meskipun kita merasa kampung kita aman, ya belum ada yang kena wabah, ya tapi ya, jangan kemudian kita melawan ya himbauan pemerintah ya sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk mengatur kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah memilih mereka sebagai pemimpin, maka kebaikan-kebaikan yang mereka aturkan untuk kita, kita mesti dengar. Ya kan, atiullah wa atiur rasul ya, wa ulil amri minkum. Dan yang diberi urusan. Nah, urusan politik, ya pemerintah. Urusan agama, ulama. Nah, alhamdulillah, kita hari ini umara, pemerintah, dan ulama sepakat. Ya, jadi, mari kita taati itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya terkait hal ini, karena memang ya di kampung saya begitu sulit sekali memang masyarakat, apalagi ini ya, mungkin ketakutan juga, di lain sisi juga merindukan masa-masa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, jadi mereka itu, ya begitulah Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz atas ini materinya, kemudian dialog tanya-jawab. Jawab tadi, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat tentunya, dan juga bukan hanya saya ya, yang nonton juga insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga Ustadz senantiasa sehat walafiat, ilmunya bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz, amin ya Allah, amin. Ya amal jariah kita Ustadz, semua. Ya Ustaz, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya Ustaz terkait puasa adalah ajang untuk mengokohkan tauhid. Ya silahkan sebelum kita tutup. Ya, tauhid menjadi misi kenabian. Ya, semua para nabi membawa misi yang sama untuk kita yakin pada Allah. Hanya saja menjadi masalah kita belum bisa mengimplementasikan tauhid itu pada realitas kehidupan sosial kita. Tauhid hanya hadir pada jiwa, pada hati. Tapi ketika kita bersikap, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita melakukan hubungan-hubungan muamalah ya, dalam masyarakat kita, kita belum membawa aspek tauhid. Ya, oleh karena itu, ya, kita berharap ya, dengan Ramadan ini, dengan kesadaran tauhid yang sangat kuat kita hadirkan, kita tidak mau makan, tidak mau minum, meskipun ada makanan di rumah, ada minuman sirup di rumah, tidak berani menyentuhnya. Ya. Semuanya karena kita percaya Allah hadir ya, dalam kehidupan kita. Ya, saya kira ini ya, closing statement, ya, pernyataan akhir dari kajian kita hari ini. Ya, terima kasih banyak.
ya, atas segala perhatiannya, ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa, ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.